Gokil, gokil. Langsung tuh ruangan nih kalau suara apa ya langsung ruangan rasa syahdu ya. Gitu ya? Iya. Langsung. Bukan bikin ngantuk. Biasanya yang dimainin harpa langsung tidur. Jadi kalau harpa sendiri main harpa mendengar suaranya langsung gitu dari pemain kamu bisa bikin ngantuk nggak sih? Enggak ketika tapi kalau dengar orang main harpa bisa. Oh, kalau orang lain yang main iya kalau yang main sendiri enggak ngantuk. Ngomong-ngomong kamu mulai kenal harpa dari tahun berapa? Dari tahun umur berapa? Misalnya sekarang memang kamu ya atau apa yang membuat kamu menjadi suka dengan harpa? Awalnya kan disuruh. Oh, disuruh. Oh, oke. Okay. Terus aku pikir kayaknya impossible ya. Secara harpa susah dicari. Terus pemainnya siapa lagi ya? Waktu itu cuma taunya kan Maya Hasan aja. Oh, okay. Ya. Terus ternyata ada yang tahu. Ibu Heidi itu. Iya. Yeah. Akhirnya belajar sama dia gitu. Oh, belajar sama ya. Heidi Awi. Heidi Awi ya. Sama dia terus itu tahun berapa dan tahun kamu umur berapa? Aku umur 23. Oke. Okay. Itu umur berapa? 10 tahun yang lalu. Oke. Okay. 10 tahun yang lalu lah. Itu berarti kamu SM kuliah. Kuliah udah selesai ya? Hampir. Oh, hampir selesai. Hampir. Ya. Jadi hampir selesai terus ngambil itu kursus ini. Nah. Belum punya juga alat. Oh, oke. Okay. Jadi kalau mau latihan tuh memang nyari di rumahnya. Iya, nyari jam kosongnya kapan gitu. Ah. Latihan deh. Jadi lebih ke private berarti ya? Lebih private. Terus? Emang gak bisa yang rame-rame kalau iya. Harpa kan. Ya bukan apa-apa juga kalau mau rame-rame kan harpanya masih banyak. Banyak, bener juga. Gak mungkin juga kan banyak-banyak. Iya bener-bener. Ini tuh, and then terus ya udah. Ternyata menikmati. Oke. Okay. Ternyata menikmati. Bisa menikmati. Ya. Bisa menikmati. Terus ya udah, jadi continue terus sampai akhirnya diterjunkan langsung sama Mbak Heidi. Sama Mbak Heidi itu. Biasa dia suruh muridnya untuk pelayanan dulu nih. Oh, oke. Okay. Buat yang ini pelayanan. Waduh, itu kayaknya tuh jantung udah kayak ngeri gitu kan namanya perform. Padahal rame-rame. Iya, rame-rame. Rame-rame. Berapa sih berenam apa gitu kan. Ini semacam kayak apa sih kalau apa gitu. Ya. Oke. Okay. Gitu. Tapi itu bikinnya di mana? Di gedung kah atau di apa? Di gereja. Di gereja. Oh, langsung di gereja. Tapi ada 6. Ada 6. Oh, oke. Gitu kan jadi kayak persembahan khusus lah. Terus main jadi berarti saat itu kamu udah punya harpa sendiri? Waktu itu udah punya belum ya? Ketika masuk perform pas lagi pertama ya kayaknya udah deh. Okay. Yang kecil itu ya aku udah jual di Korea. Itu udah kan kamu jual di Korea? Iya. Pas kamu mau pulang kamu mau jual? Iya. Kebetulan ada yang nawar kan. Punya sempat punya murid. Oh iya ngajar malah ngajar satu orang private. Tuh gotong-gotong harpa lah pakai bus. Okay. Wah, seru juga ya. Iya. Terus tadi apa? Kemudian yang itu acara gereja. Terus ya udah rame-rame gitu. Terus, dari belajar kemudian sampai ke sorry performa pertama itu berapa lama? Butuh. Berapa ya? Oh, sekitar 5 bulanan ya. 5 bulanan langsung bisa perform. Ya memang cuma kayak melodinya aja. Oh iya. Jadi bukan main kayak piano kayak iya, tadi iya, gitu. Terbatas ya maksudnya. Batas. Gitu. Enggak ada yang pegang chord, melodi pegang melodi iya, dua gitu. Apa gitu. Tapi waktu dari yang awal itu kan apa yang paling sulit buat kamu saat itu untuk belajar harpa? Selain enggak punya harpa. Apa ya? Tipe harpa?